Pak Sek. Jadi sekarang kan dulu kemuku sudah Mbak. Dalam serahkan menikah saking pas. Nah. Gunung Gunungnya apa sih? Nah, itu kan kalau setiap hari Jumat adalah hari olahraga. Biasanya kita goes. Nah, kali ini milih rute Gunung Kemukus karena sekalian mau melihat. Kemarin kan sudah ada pembicaraan antara kami Pemda, terus kemudian Pamali Juwana, dan juga Cipta Karya yang membangun ini. Mau kapan diserah terimakan aset, dan beberapa yang sudah mulai rusak kan masih dalam masa pemeliharaan. Saya ingin melihat aja, oh ternyata memang banyak keramik yang pecah, masyarakat pakai skuter yang harusnya memang itu tidak untuk bisa naik ke situ, termasuk sampah. Sehingga nanti Pemda harus mengalokasikan untuk TPS 3R di sini. Ya, teman-teman dinas kan belum semua ke sini. Kepala OPD dan camat dan semuanya. Dengan mereka goes ke sini, kita ajak termasuk klub goes SRC itu kan belum pernah. Nah, dengan begini nanti mereka bisa cerita, bisa ini, bisa ini. Nah, masih ada jalan-jalan tadi yang masih belum bagus menuju makan itu fasilitas tersebut tapi kalau di sini kan tuh statusnya gimana ya? belum serah terima makanya kan saya belum bisa dari Pak Lurah udah bilang ada jalan ke makam ada yang nggak bagus gitu. Itu di tanah ini juga enggak lah ini baru dua pasang karena dikira itu mau dibangun juga sama pusat. Yang kemukus mungkin ada usulan pengembangan lebih jauh. Iya, udah bagus mas. Cuman fasilitas penunjangnya ya yang mau yang misal untuk kuliner dan lain-lain oh, iya, jadi iya, belum. Jadi belum. Ini kan baru obyeknya. Nanti ke depan ada kuliner lebih ditata sebelum nanti menjamur tidak terarah yang mungkin bisa berikan mengapung itu mas ya wisata nanti ada naik kapal sini bisa lebih dari jauh jadi lebih ke wisata airnya ya. Ya, nama saya Marcelo Suparno sebagai penanggung jawab objek wisata Gunung Kemukus. Pak, kondisi Gunung Kemukus kelas ini Kemukus ini gimana Pak pengunjungnya Pak? Ya untuk New Kemukusnya kunjungan wisatawan itu
antusias warga atau pengunjung yang dari luar kota itu berduyun-duyun untuk ke Mugos, terutama malam minggu dan hari minggu. Untuk harian memang kalau pagi hari itu agak sepi, namun kalau mulai sore hari itu antusias sekali untuk kunjungan wisatawan yang ada di Gunung Mugos. Tentunya mau melihat secara langsung tentang Nyuko Mugos, pembangunan yang sangat nasional. Tentunya harapan ke depan kebersamaan dengan warga dan tokoh warga masyarakat itu Nyuko Mugos selalu didengungkan, dan tentunya nanti kepada dikalayak umum tentunya nanti selalu berkunjung ke Nyuko Mugos ini. Berapa bangunan ya yang dilewatinya itu ada yang rusak, itu bisa diberikan tanggapannya Pak? Itu... Ya gitu, karena ini sementara untuk pembangunan Nyuko Mugos memang sebagian besar memang belum selesai, mungkin masih ada perbaikan-perbaikan, dan juga tentunya ada sebagian mungkin keramik dan sebagainya itu mungkin ada kerusakan, mungkin apakah itu kurang semennya dan sebagainya itu memang kalau yang di parkiran itu juga kami juga membetulkan untuk bangunan-bangunan yang sekiranya kurang pas dan tentunya ada kerusakan. Kebersamaan dengan PT yang terkait, kami selalu menginformasikan bahwa pembangunan-pembangunan yang ada kerusakan, pasti kami menginformasikan dan tentunya ada tanggapan untuk segera diperbaiki itu. Artinya masih dalam perawatan ya Pak? Perawatan ya, masih perawatan dari PT tersebut itu.